HP itu bagaikan lulut, dan lengan ini bagaikan besi karatan. Setiap lengan ini ketemu HP, pasti HP itu akan nempel di lengan ini. Entahlah, aku ternyaho. Setiap hari HP itu selalu ada di lengan ini. Setiap aku dahar, HP itu terkadang masih ada di lengan ini. Dan setiap aku ke WC pun, HP ini selalu ikut. Pokoknya mah kemana-mana aku ini, HP ini terkadang selalu ada menemani aing. Seolah-olah aku tidak bisa hidup tanpa HP. Ketika paket internet bihak aja, aku terasa galau pisan, dan rasanya aku emosi. Sampai ingin sekali ngarobekeun sempak. Untung aja aku gak punya sempak, karena aku sadar, aku golongan anu tara make sempak. Aku masih tengarti, kenapa lengan ini selalu menggenggam HP. Dan aku selalu bertanya, kapan lengan ini bisa menggenggam tangan dia? Iya, dia yang susah untuk dimiliki, karena dia terlalu indah, sedangkan aku terlalu membagongkan. Intinya aku akan ngebangun suatu hal. Jangan terlalu mencintai sebelum memiliki.